samping itu kesuksesan ASEAN itu juga kesuksesan penyelenggaraan ya. Di samping prestasi adalah kesuksesan penyelenggaraan. Kami menambahkan, saat itu Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun Presiden Soekarno membuktikan Indonesia berjalan sukses. Bangsa Indonesia pada waktu itu disebut dengan bangsa yang baru saja merdeka. Ya kan? Baru 20 tahun merdeka. Di saat ekonomi dan politik yang begitu memprihatinkan. Tetapi mampu membangun sarana-prasarana olahraga yang begitu spektakuler ya. Yang oleh negara-negara tetangga itu boleh dikatakan mana mungkin negara Indonesia bisa menjadi penyelenggara. Bahkan surat kabar dari Singapura mengatakan lonceng kematian ASEAN Games berdentang dari Jakarta. Ternyata Soekarno membuktikan bahwa Indonesia sukses. Kurang dari 3 bulan lagi, event terbesar Asia itu berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018 mendatang. Ya, sebelum lovers di samping saya merupakan official logo ASEAN Games keempat tahun 1962, di mana Indonesia menjadi tuan rumah pertama pada acara ASEAN Games yang keempat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui sejarah pada ASEAN Games pertama yang diadakan di Jakarta tahun 1962, tidak ada salahnya untuk datang di acara pameran ASEAN Games yang diadakan di Kementerian Pendidikan Republik.